Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Nur Hafiza binti Haji Ahad. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membalut luka. Okey, pertama sekali yang perlu kita ni ketahui ialah alat-alat yang digunakan untuk membalut luka. Pertama sekali ialah plaster jika ianya diperlukan. Yang kedua adalah bandage. Yang ketiga, gam. Yang keempat, tisu. Dan yang penting sekali adalah alcohol pad dan sudah tentu air. Contoh, apabila tangan kita ni terluka dengan perlahan. Okey. Okey. Sesudah tersebut dan Sesudah itu kita menggunakan sesudah itu barulah kita okey, kita balut. Sehingga dan, kita dan saya tunjukkan cara-cara untuk membalut okay, itu sudah luka.